lapar bu. Ini yang ngambil nih. Oh, ini jatah ibu sudah. Enak betul sambelnya. Mantap. Jadi, belum tidur Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, selamat datang. Terima kasih. Ini Pak Kapolsek. Waduh, terima kasih. Ini yang punya rumah Bapak nanti akan. Yang mana? Di sini Pak nanti ya. Dijual warga. Ini Ketua Pospera. Oh iya. Ya. Makasih, ini Pak Kepala Desa kami Pak. Para RT juga kumpul semua Pak gitu, menyambut ya. Bapak. Makasih. Ini para RT RW. Seneng nih Bapak nih mengunjungi. Kamu belum tidur? Ngantuk? Belum. Besok sekolah enggak? Sekolah. Oh iya iya. Ayo. Oh ibu ya. Mari. Ibu selamat datang Sandi. Selamat Sandi Desa Tegalega. Monggo silakan. Silakan monggo saya monggo silakan. Oh, ini dua rumahnya nih. Ya, Pak. Itu dipasangnya situ. YP, Pak. Ini YP, Pak. YP desa, ya. YP desa untuk masyarakat. Masyarakat. Radius berapa nih, Pak? Ini sekitar 3 sampai 4 km. Oh, jadi setiap ini ya ada hotspot warga-warga ini. Belum masuk Pak kalau lamlam kayak gitu. Mari, Pak. Monggo. Ya, silakan. Bu. Ini kita sudah di Gunung Gede Pangrango, kakinya. Nanti kita ke atas, sebelah atas nanti. Terus besok lari-lari kecil. Silakan. Silakan. Jadi kalau ke Gede Pangrango dari sini berapa kilo? Kalau ke Gunung Gede Pangrango itu Pak sekitar ada mungkin 8-9. Tapi kita nanti akan terputus dengan ada perhutani Pak TNGP. Oh ya, ini iya. Ke atas itu Pak ada hortikultura sayuran banyaknya dengan perkebunan teh. Oh iya. Thank you.
Assalamualaikum. Nah, ini juga menanam itu tomat, bunga cabai gitu. Oh, tomat cabai, ya. Udah mulai panen? Udah. Sekarang lagi tanam atau sudah mau panen? Belum, sekarang lagi marau. Marau. Lagi sisa air. Waduh. Cicipin dulu. Apa itu? Gorengan. Waduh. Ada rebusan juga, kan? Rebusan ambil. Ini bakwan, ini tahu wali. Eh? Ya, ayo. Iya, karena senang Bapak mau datang. Makanan kampung. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Makasih juga Bapak udah mau datang ke kampung Tegalga pada Kati. Pada kebun. Oh iya. Ya. Kamu ikut? Ikut jalan-jalan? Ya. Ketawa. Baiklah jalan-jalan ya. Naik gunung. Assalamualaikum. Salam ya. Bang, saya siap tadi. Ada. Oh iya, teman-teman ya. Lagi. Baik, Pak. Mau panen? Nyang, Pak. Oh, nyang. Panennya kapan loh begini? Panennya paling semingguan ya, Pak. Semingguan ya. Ini gak boleh nongol karena dia akan nusuk temennya. Gak boleh makan, mesti dipotong sampai pangkalnya. Oke. Dan ini sekilo harga flat 20.000. Kita sudah kontrak. Sudah kontrak harga minimum, harga minimum. Harga minimum 20.000. Bandingkan dengan yang biasa tadi yang tidak di greenhouse, dia 3-4 bulan langsung panen. Selesai. Ya, 3 bulan dulu panen masanya selesai. Jadi maksimal setengah tahun. Maksimum setengah tahun. Kalau ini bisa? Satu tahun. Sampai jadi habis. Lebih 6 bulan dan dia akan berbuah. Mulai bulan keempat ya, sudah mulai panen, panen ya. Mulai bulan keempat. Yang di sana harganya bisa naik turun. Naik turun. 2.000 per kilo, 3.000 per kilo. Pernah jatuh ya? Pernah jatuh. Pernah jatuh. 500 rupiah. Bayangin 500 rupiah dan ini flat. 20.000 minimum. 20.000 minimum flat. Dan anaknya ini. Anak muda semua, belum ada yang ubanan. Dan kita pun masuk ke sini harus steril, tangan dibersihin, disinfektan di kaki, sepatu ya semuanya. Dan betul-betul ini modern ya, modern. Dan bebeknya dari Jepang. Iya, kita ini import. Ya. Ini adalah rumah produksi teh GP Bapak. Oke. GP, teh GP-nya. Keren pisan. Keren pisan. Teh Gunung Gede Panglao. Ya, ya benar. Ya. Di sini tuh direncanakan mau membangun specialty
Saya ini Ferry Pak dari untuk jadi konsultannya teman-teman ini anak-anak okay. di sini. Nah saya diminta untuk mengarahkan, memproduksi sampai ke packaging, nanti sampai ke branding Pak di sini. Okay. Ya TGP-nya itulah yang tadi ini. Ini. Nah ini areanya direncanakan seperti ini Pak. Nanti ini ya jadinya. Insya Allah ini Pak. Mudah-mudahan doanya Pak bisa berjalan dengan lancar Pak. Ini ada rumah produksi, ini yang digambarkan sebagai rumah produksinya. Yang mana di dalamnya ada alat-alat seperti ini, Pak. Di sini ada namanya metering troll, terus ada press roller yang buat giling tehnya itu, buat membentuk teh. Di sini ada ruang oksidasi juga, yang membedakan teh hijau dengan teh hitam itu ada di sini, Pak. Oh, itu. Kalau prinsip teh hijau kan tidak boleh teroksidasi ya. Kalau teh hitam itu harus dioksidasi. Ya, ini ada, makanya di sini ada ruangan oksidasi. Kemudian di sini ada pengeringnya, Pak Dayar. Oke. Di sini ada, saya jelaskan untuk alur produksinya, Pak. Kalau misalkan, katakanlah kita mau membuat teh hijau ya, Pak ya. Teh hijau. Setelah pucuk ditimbang itu, kita masukkan ke metering troll. Nah, ini metering troll ini alat payuan dingin, Pak. Jadi si pucuknya di angin-angin. Karena di sini ada terdapat kipas di ujung. Di sini ada netnya di sini, jadi ini bolong-bolong. Oh, bolong-bolong, dia gerak terus ya? Enggak gerak. Kipasnya yang gerak, Pak. Kalau tehnya disimpan di beber. Oh, ya? Hanya di beber aja. Kalau di Jawa biasanya dibilangnya di bibir itu, Pak ya? Ya. Di beber aja, diratakan di sini, terus kemudian ditiup. Setelah ini baru ke ada steaming. Ini akan memadukan mesin dengan tradisional. Nah, steaming ini tidak ada mesinnya di sini karena akan menggunakan kompor gas dengan buat masak-masak itu bedeng dandang. Nanti dengan steamnya diaduk-aduk secara manual. Nah, terus digiling, dibentuk. Setelah dibentuk langsung dikeringkan. Nah, dari mesin yang kita punya ini kita bisa membuat berbagai macam produksi specialty. Jadi dari teh itu kan secara basic ada 3 tahap cara pengolahannya. Ada non oksidasi, semi oksidasi, sama full oksidasi. Nah dengan mesin yang ada di sini kita bisa membuat itu semua. Jadi hanya penambahan, mungkin ada sistem sangrai juga di wajan gitu, Pak. Oh iya. Ganjar, mampir dulu. Apa tuh? Saung. Saung? Iya. Waduh, saung yang baru ya? Itu berapa? Pak, mampir dulu, Pak. Ada apa sana? Ada teh. Teh daun teh. Teh matang, teh mentah. Teh matang. Ayo. Nah, ini ya tomat yang tapi dia. Tomat kecil ya ini ya. Iya, tomat sayur jadi cuma tuh sambal biasa. Oh, sambal. Iya. Kuninga ieu saha? Iya. Tomat dan mah. Ayo monggo. Oh, ini tehnya. Teh kampung. Teh kampung. Silakan. Waduh. Sabar. Ini teh yang jenis nah ini. Nah, ini yang dibikin apa, Kesali? Kampung asli sini, Teh Giles. Teh Giles. Tradisional berarti di, Pak? Tradisional. Dibikin sendiri oleh sini. Nah, ini kebiasaan orang di Sunda itu begini minum tehnya. Jadi, teh itu masukkan ke teko, pakai air panas. Yeah. Kalau di Cina kan ada tea ceremonial ya, yang mana teh itu harus dipisahkan dari air. Ada brewingnya, seduhannya, betul Bu. Diseduh sekian menit gitu ya, dipisahkan dari air. Tunggu dulu, terus apa yang ada di situ bisa dinikmatin. Ya, tehnya itu sendiri bisa diseduh sampai 3 kali. Karena seduh lagi. Serunya dicium dulu. Iya. Iya. Pak, udah minum belum, Pak? Udah. Dicium dulu nggak? Iya, dicium dulu. Dicium dulu? Cium dulu. Oh, iya. Atau langsung diminum? Kalau sehari-hari, Bapak biasa minum teh apa, Pak? Di rumah? Teh tongji. Ya? Tongji. Oh, tongji. Yang gopek atau enggak gopek ya? Teh wangi berarti iya, ada melatinya. Ada. Biasanya tak campur-campur. Oh, itu ciri khasnya di sana itu ada apa, angkringan. Ya. Nah, di angkringan itu teh gopek, teh rakyat, teh itu. Jadi setiap angkringan punya beda tes beda-beda ya. Karena dia di blend. Nah, itu yang dibicarakan tentang blending juga sama.
Karena blending itu kan ada dua jenis blending, ada teh dicampur dengan teh, ada teh dicampur dengan yang lain. Yang lainnya itu melati, yang bunga, buah, sama rempah, herbal. Emang kalau rumputnya nyangkut di pohon mengganggu pohonnya? Ya mengganggu, pertumbuhan daun tehnya itu Pak. Oh. Mengganggu. Marah-marah ya tehnya. Kamu ngapain sih ikut-ikut gitu ya? Jadi sekarang pada kerja apa? Belum? Sekarang enggak, lagi meriung. Sekarang dikumpul untuk menyambut Bapak calon Bapak Presiden. Jadi enggak ada bodor. Meriung-meriung. Salam teh. Ini teh salam. Ini teh salam. Ini salam teh. Ini teh salam. Pak, nempel Pak, nempel begini Pak. Nah, itu salam teh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yo, ya. Ya. Mau ikut apa? Lancong. Iya, mau ke mana? Ya. Bapak mau sama saya. Ya. Bibi. Bibi mau pergi. Oh ya, ya. Ya. Nah, itu kacamatanya kan keren. Makasih Bapak. Ya, ya. Dadah. Coba dadah dulu. Nah. Oke. Okay. Dadah dulu, dadah dulu, dadah dulu. Dadah enggak apa-apa, dadah sambil nangis. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Ya, ya. Ini apa, Bu? Mayor. Ma? Mayor. Mayor. Sudah makan belum? Iya, Mam. Oh, belum, Mam. Mama, oh, mama apa? Oh, itu udah Mam tuh. Enaknya. Ya. Makan sambel ya? Makannya pakai sambel nih. Oh. Emang makannya bareng gini ya? Oke, main yuk. Silakan Pak. Sarapan Pak. Umbran sehat, sehat. Pak kami ya. Dia putranya? Iya, cucu. Oh, kira putranya. Cucu pertama ya. Sudah makan semua. Mayor. 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 Enggak? Hah? Enggak? Udah makan? Makan apa tadi? Daging. Makan apa? Ayam. Oh ayam. Pintar nyanyi enggak? Pintar nyanyi enggak? Nyanyi. Coba nyanyi dulu katanya. Enggak, sini sini duduk sini sini sini. Duduk. Ya. Jangan dimasukin sana, ya, coba. Jangan dimasukin. Sekarang pintar nyanyi enggak? Oh, enggak. Terus bisa apa? Nyanyi apa ya? Biasa kan di rumah nyanyi apa? Oh, cicak-cicak ya. Dengerin ya Pak Kades. Namanya siapa? Nonom. Siapa? Naomi namanya. Oh, Nonong. Nonong ya? Nonom. Nonom. Oke, Nonom mau nyanyi cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3 cicak cicak di ayo enggak boleh diam ya seekor muk hap lalu makan gimana itu ya oh, hebat dong. Apa Bu? Ini yang ngambil nih. Oh, ini jatah ibu sudah. Enak betul sambelnya. Mantap. Oh, salam ya.
Oh, dadah, dadah. Dadah dulu ya. Apa itu? Apa itu? Apa? Apa yang bang? Apa? 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 Mau naik? Mau naik? Pisin. Udah, udah kenyang, Pak. Udah kenyang, dia juga. Oh, udah kenyang. Habis ganteng sih. Nah, gak apa-apa. Kapannya gak berhenti-berhenti ya? Duduk sini aja. Duduk sini. Sama Ake ya. Iya, bapaknya lagi ya. Mau makan ini? Oh, tadi udah. Tadi makan apa? Yang ini. Yang ini apa yang ini? Apa yang ini? Mama Haji. Mama Haji. Enak ya? Enak. Nyanyinya cicak-cicak. Terus nyanyinya apa lagi? Balonku. Balonku bisa enggak? Mana? Katanya ke situ ya. Dadah. Dia gece di rumah Nono banyak. Iya. Boleh aja ya. Santai. Suruh berhenti, berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Yang keras, yang keras. Kayak belum beyo itu mah. Berhenti. Boleh, boleh. Kamu foto juga? Ya, dah. Tuh lihat, senyum-senyum. Senyum-senyum. Terima kasih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih semuanya.
Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Bosan-bosan ke Desa Tegalega. Siap. Ah, siap, di thanks. Coba. Siap. Mari, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lagi, Pak. Ya. Assalamualaikum. Makasih. Bu, makasih ya. Sama-sama. Pak, makasih ya. Hati-hati, Pak.